Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Bagan Api. Ini adalah bagian taman kotanya yang sedang dirancang dengan... Oke, sekarang saya lagi di Bagan Api, Rokan Hilir. Oke, selamat berkunjung di Taman Budaya Rokan Hilir bersama Safrianto. Subscribe. Oke, ini suasana Taman Budaya Rokan Hilir. Suasananya yang sangat indah, lapangan yang bagus, tempat rekreasi atau tempat wisata bagi muda-mudi di sore hari ini. Ini adalah tempat bersantai di lokasi ini. Oke. Taman Budaya Rokan Hilir itu daerah yang berjulukan Negeri Seribu Kubah. Silakan berkunjung ke daerah Rokan Hilir. Kantor Bupati Rokan Hilir. Selamat berkunjung Negeri Seribu Kubah. Kantor Bupati Rokan Hilir. Oke, inilah posisi Kantor Bupati Rokan Hilir bersama Safrianto Putel menyaksikan bangunan Seribu Kubah berada Rokan Hilir. Dan ini adalah jalan dia menembus ke jembatan Padamaran nanti. Inilah posisi gedungnya. Oke, ini adalah bangunan Kantor Bupati Rokan Hilir. Konon katanya ini adalah gedung termegah di Indonesia. Kodim 0321 Rokan Hilir.
pemandangan jembatan Padamaran dari posisi samping yang kita dari kantor bupati tadi. Nah, itu adalah pekarangan taman-taman. Di taman-taman itu ada sawah itu. Nah, jadi Kabupaten Rokan Hilir mencanangkan bercocok tanam padi di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, ini adalah kawasan sawah ini. Nah, dan kemegahan jembatan Padamaran terlihat kokoh dan megah. Saatnya kita meluncur. Alon-alon, Mas. Kita memulai memasuki jembatan Padamaran 1. Inilah awal kita masuk jembatan Padamaran 1. Lokasi jembatan Padamaran 1 ini adalah arah paling tengah-tengahnya. Jembatan yang sangat megah sekali karena di sini adalah sebagai objek wisata bagi masyarakat setempat dan masyarakat Riau. Mereka datang untuk menyaksikan keindahan dan kemegahan jembatan Padamaran 1. Pada ini masyarakat banyak yang ada yang berjualan di jembatannya. Semoga selamat menyaksikan jembatan Padamaran. Explore Safrianto Putel pada hari ini. Dan kita lanjutkan ke Padamaran 2. Inilah perjalanan Padamaran 2. Oke, akhirnya kita sampai di jembatan Padamaran 2. Nah, ini adalah, kalau nggak salah, ini jembatan yang paling panjang. Karena ini jembatannya di tengah bergelombang nanti. Jalannya.
posisi Padamaran 1 udah mulai rame. Nah, inilah kita putar balik ke belakang karena hari ini selesai sudah eksplorasi kita atau kegiatan kita mengelilingi Rokan Hilir. Semoga untuk tahap berikutnya kita mengelilingi Rokan Hilir lagi dengan daerah-daerah yang lain bersama Safrianto Puzel di Rokan Hilir. Ini adalah gardu nih, gardu terbaru. Ini adalah patung yang memasuki Kabupaten Rokan Hilir, yang itu ada gajah, ada harimau, patung-patungnya besar-besar, ada kijang, ada rusa, ini gajah. Di depannya ada harimau. Dan ada patung selamat datang di Rokan Hilir. Dan menjelang itu ada posko COVID, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang memasuki Kabupaten Rokan Hilir. Taman Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Subscribe.